akan kita ketik di sini Pandu Tim 21. Nah, ini dia kita coba. Boom! Oh my god! Hi guys! Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game Roblox yang lebih nyata. Lihat ini teman-teman, wow, Pandu Gaming Proton dan Pak Unat. Lihat teman-teman, Pak Unat sekarang gak gendut lagi coy. Dan Pak Unat sekarang lebih berotot gini dong Pak, lebih maco gitu kan. Pak Unat udah gak gendut lagi. Widih, Pak Unat memukul pohon sampai kelempar, jago juga nih orang tua ya. Jangan dipukul, ya ampun, langsung letoy Pandu Gaming. Oke teman-teman, jadi episode kali ini Pandu Gaming akan mainkan game Roblox tahun 2200. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kita ragdoll dulu ya kan. Game merotot tapi tetap ragdoll teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga. Bentar lu, Paunat dimana kelempar sama pohon tadi teman-teman? Paunat, Paunat dimana lu? Paunat hilang coy. Paunat ada di sana teman-teman. Kau bisa bayangkan Paunat turun kemari Pak. Lompat aja kocak aja sini-sini. Paunat kelemparnya jauh banget teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya. Jadi inti dari permainannya adalah kita akan menghancurkan gedung-gedung ini. Iya, karena kita udah berotot, kita adalah manusia terkuat di Roblox. Hancurkan Pak, kita akan hancurkan gedung ini sampai runtuh. Jangan sampai kena Pandu Gaming Paunat ya. Kita akan hancurkan nah pinggir-pinggirnya aja Pak, biar roboh ini gedungnya. Boom, air rubuh. Kok nggak rubuh-rubuh kocak, kok di bagian sini dulu Pak. Nah, di atasnya sini. Oke, itu dia. Akhirnya kita berhasil menghancurkan satu gedung. Wow, benar-benar sangat keren banget. Tapi mungkin lebih keren lagi jika wajahnya Pandu Gaming jadi seperti ini. Nah, gimana Pak? Masih mengenali Pandu Gaming, Pak Unat? Udah, jangan dipukul dong Pandu Gaming ini, Pak. Bentar dulu. Nah, kalian lihat teman-teman, jika menggunakan wajah seperti ini, jadi benar-benar mirip seperti manusia asli, teman-teman ya. Dan badannya, coy, lihat nih, ada jari-jarinya. Akhirnya, Pandu Gaming punya jari juga. Dan ada jari kaki juga, Pak. Kita bisa merasakan jari-jari kita. Bisa pakai ngupil nih jari. Keren banget, teman-teman ya. Dan di sini, hey, kau orang lemah sini. Ayo, Pandu pukul dia, Pak. Jangan Pandu Gaming, kocak. Pandu nggak mengenali Pandu Gaming, teman-teman. Pinggir Pandu, iya Ras, jangan dipukul Pandu Gaming. Iya, oh, rasakan ini. Dah, kita akan kejar ya. Sini kau noob, sini kau meninggoy, kau noob. Kita akan mengejarnya, jangan pergi kau. Nah, dia kelempar teman-teman. Kita akan angkut dia, bisa kau? Oke, nggak bisa diambil. Oh, dia pergi lagi, kita angkat dia. Nah, kita akan bawa ya. Jangan Pandu Gaming dipukul Pak. Pandu coba ambil noobnya sendiri yang ini Pak. Tuh lihat Pandu Gaming punya juga nih. Kita akan bully dia, banting dia, banting. Nah, kelempar. Dan di sini ada game pasnya, Pandu Gaming akan beli teman-teman. Tapi sebelum itu pastikan kalian like sampai 10.000 like lebih. Di sini banyak banget yang keren-keren. Di sini ada force blast dan di sini ada super jump, jadi kita bisa lompat yang tinggi. Dan di sini ada telekinesis, ini kayaknya mengendalikan atau gimana. Dan oh iya, ini kayaknya mengendalikan throw object mass father ten grab. Oke. Dan di sini ada seperti laser. Oh iya, laser vision teman-teman. Dan di sini ada black hole gun. Siapa yang setuju Pandu Gaming beli, silakan kalian komen di bawah. Pandu Gaming akan langsung beli coy. Kayaknya Pandu Gaming akan langsung beli yang ini deh, kayaknya bagus banget. Black hole gun teman-teman, seperti apakah? Kita langsung beli, like sampai 10.000 like lebih. Oke, dan Pandu Gaming akan beli semuanya. Wow, keren banget coy. Dan senjatanya itu di dalamnya kayak ada mata gitu ya. Kita bisa kendalikan Paunat gak, kita tembak. Nah, wow, apa yang tanya lo. Kita terserap tidak. Aku yang punya senjata malah keserap juga. Kita kabur. Nah, kita akan coba tembak Paunat lagi ya. Bam, rasakan itu Pak. Pergi kau, ya kelewatan dong. Diam situ Paunat. Pandu Gaming jadikan Paunat uji coba. Wow, kalian lihat langsung hancur gedung sana coy. Bentar lu, wow keren. Lihat ini teman-teman. Oh my mom, diamond. Kita butuh diamond. The diamond ya habis lagi. Kita tembak lagi rumah ini, kita tembak. Dan ini dia, boom. Langsung hancur, animasinya keren banget ya. Dia hancur melebar, tiba-tiba menyerap kembali teman-teman. Oke, kita ambil lagi the diamond. Paunat gak bisa ngambil kayaknya. Oke, kita punya banyak diamond. Kita ambil
semuanya. Ye, yeah. Di sini rumahnya tinggal tangga doang. Ponet marah tuh. Ponet marah tuh kita tembak. Boom, rasakan itu pada. Ya, Pandu Gaming ikut masuk juga nih. Ya, tidak. Keserap, coy. Oh, di sana ada rumah-rumah. Ponet, mari kita hancurkan. Bentar dulu, di sana ada kayak sebuah lubang. Wow, lubangnya besar banget. Ponet, di sini, Pak. Kita akan coba lihat dulu kira-kira itu apa, teman-teman. Kenapa wajahnya Pandu Gaming malah jadi kayak gini gitu kan? Mulutnya lebar banget. Pandu Gaming udah kayak siput aja nih, Pak. Jangan-jangan Pandu Gaming kena kutukan tukang gibah, teman-teman ya. Semua wajahnya jadi mulut, bayangkan. Wow. Halo, lubang apa nih? Tumbuh banget. Nah, terjatuh. Oke, kita akan coba masuk ke dalam. Wow. Halo, apa yang terjadi? Ya, kita meninggal. Kirain akan terjadi sesuatu, teman-teman. Kita tembak ya dulu, rasakan itu. Dan ya, kelewatan dong. Jauh banget, coy. Oke, gimana caranya pada tadi pergi ke atas gunung sana, teman-teman? Itu tinggi. Oh, di sana tempat naiknya, teman-teman. Tapi kayaknya kita harus menggunakan super jump deh. Soalnya itu tinggi banget. Ayo, Pandu, kita hancurkan aja rumah-rumah ini, Pak. Nah, soalnya kita membutuhkan diamond yang banyak. Ya, jangan dipukul ya, Pandu Gaming. Rasakan itu, Pandu. Menyebalkan, kita berantem dulu. Yuk, sini kau. Meninggoy kau, Pandu. Oke, kita akan kerjain Ponet yang menjengkelkan ini, teman-teman. Kita akan tembakan dengan Black Hole. Rasakan itu, Ponet. Hancur dia, teman-teman. Jadi hancur tuh letoy banget ya. Pandu Gaming telah mengumpulkan 1500 diamond. Dan tambah diamond. Dan kita akan cari noob juga. Di situ ada seseorang. Kita akan tembak dia. Rasakan. Ya, malah Pandu Gaming yang kena. Kita akan membuang sampah masyarakat. Ayo Ponet, kita buang sekarang juga. Iya, bye noob. Pauna, di sini ada meteor, Pak. Wow. Meteornya apakah emang jatuh di sini? Terus kita apakan nih, Ponet? Bentar lu, coy, buat apa nih? Apakah cuma hiasan aja dalam game, teman-teman? Adik, kamu bisa dipukul, Pauna. Hancurkan, Pak. Ya, wow. Meledak, kita dapat. Ambil semuanya, Pak, buruan, Pauna. Ambil diamond. Ya, Pandu Gaming nge-lag kocak. Tidak, padahal di sini ada bom. Ya, Pandu Gaming cuma dapat dikit nih bomnya, Pauna. Menyebalkan. Tadi tiba-tiba aja nge-lag, teman-teman. Mantap. Wajahnya Pandu Gaming bentuk jempol, Pak. Pauna benar-benar sangat mantap. Oke, teman-teman. Bagi kalian yang belum like, wajah kalian akan jadi seperti ini. Tuh, lihat. Kalian nggak suka, kan? Itu sebabnya kalian harus like video kali ini. Nggak 10.000 like lebih. Agar kalian nggak jadi ini kayak Upin Ipin. Tapi jempolnya itu adalah rambutnya, teman-teman. Bayangkan. Oke, teman-teman. Kita akan coba. Di sini ada bom dan kita akan coba lempar. Iya, boom. Wow. Meledak, coy. Dan di sini ada bom. Oh, ini bisa dikontrol nih kayaknya bomnya. Kita akan coba pasang di sini. Oke, dilempar. Dan kita ledakan ada pounet. Boom. Terkena baunat kocak. Oke, kita ambil diamond. Dan kita akan coba lemparkan ke dalam rumah sana ya. Masuk. Dan sekarang kita akan ledakan. Boom. Bentar dulu, coy. Gimana kalau combo antara bom dan black hole? Pasti keren banget. Wow. Pauna sini, Pauna. Di sana ada meteor, coy. Ayo buruan, Pauna. Kita akan mengambil meteornya, coy. Ini dia. Ya, rasakan. Ayo pukul, Pauna. Pukul terus, Pauna. Hancurkan. Yeay. Kita dapat. Ambil semuanya. Yeay. Dapat bom yang lumayan banyak. Dan di sini Pandu Gaming memiliki bom waktu. Kita akan coba lempar di situ. Dan kita akan tembakan dengan black hole. Pauna sini, Pauna. Oke, bersiap-siap, Pauna. Pandu Gaming akan bereksperimen. Dan kita ledakan bomnya. Oke, boom. Wow. Cuma gitu doang sih. Oh, ketarik lagi, Pauna. Ya, padahal udah kelempar jauh banget tuh, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lemparkan bom lagi. Dan ini ya, boom. Dan ini ada bom baru, coy. Ini bom apa? Wow, bom black hole. Oh my. Wow. Kita akan coba lemparkan kepadanya. Rasakan itu, bro. Malah meledaknya di situ, teman-teman. Oke, di sini ada sampah masyarakat. Mari kita angkut mereka. Terlalu banyak sampah masyarakat, Pauna. Tuh, lihat. Kasihan banget mereka. Dipegangnya di kepala gitu, teman-teman. Ya, kasihan banget. Lari. Mereka takut aja, Pak. Buang, Pak. Nah, kita lempar dan buang bersama Pauna juga. Rasakan itu. Bye-bye. Auto meninggal. Dan kita lemparkan bom lagi. Wih, boom. Meledak. Wih, lemparkan semuanya. Hancurkan kota ini. Iya, boom.
Dan ambil lagi diamondnya, soalnya Pandu Gaming ingin membeli tendangan, teman-teman. Kalau nggak salah tendangan harganya 4.000 ya. Mari kita lihat. Dan dia equip ini dia 5.000 coy. Di sini 3.600 dan yang ini 10.000 ya. Kita lihat dulu di sini Pandu Gaming telah menyelesaikan misinya. Di sini ada sampah masyarakat lagi. Kita ambil dulu si noob ini, teman-teman ya. Sini kau noob, nah. Jangan diambil banget, ini miliknya Pandu Gaming. Kita lempar dia coy. Lempar kemana dia lulu? Kayaknya jauh banget deh lemparnya. Ini lagi ngapain nabrak-nabrak pagar gitu kan. Kita lempar. Wih, bye-bye. Dan kita akan keluarkan bom. Kita lemparkan bom. Boom, meledak. Kita hancurkan rumah mereka. Boom, kita adalah anak-anak nakal. Iya, boom. Kita jadi tukang bully nih. Rusuh banget ya. Oke, kita akan ambil lagi di sini. The diamond. The diamond yang sangat-sangat banyak. Udah 5.000. Dan sekarang kita akan coba langsung beli tendangan, teman-teman ya. Ini dia, boy. Oke, kita memiliki tendangan. Dan di sini ada item. Oh, ini bomnya bisa dibeli juga, teman-teman ya. Dan ada game pass. Wow, custom express. Oke, ini apa, teman-teman? Game yang akan coba beli saja. Tapi sebelum itu, pastikan kalian like sampai 10.000 like lebih. Kita langsung beli. Ini dia, boom. Dan kegunaannya apa ya? Kita udah menggunakannya kah? Oke, apa yang terjadi, teman-teman? Pandu Gaming juga nggak tahu. Apakah ini black hole-nya Pandu Gaming, coy? Oh, bisa diatur rupanya di sini. Terus apa? Maksudnya tadi Pandu Gaming nggak ngerti, teman-teman. Oh, Pandu Gaming udah ngerti, teman-teman. Rupanya di sini maksudnya kita bisa menjadi player lain, teman-teman ya. Oke. Kita akan coba menjadi Pauna, teman-teman. Agar kita kembar, coy. Akan kita ketik di sini Pandu Team 21. Nah, ini dia kita coba. Boom! Oh my mom! Dua kocak menjadi kembar. Upin dan Ipin, inilah dia. Sakit nih. Malah berantem. Siapa yang asli nih? Pandu Gaming juga nggak tahu siapa yang asli. Ayo tebak siapa yang asli. Kita ajar mana terasakan itu, Pauna. Jadi kita bisa jadi orang lain sepuas kita, teman-teman ya. Keren juga, coy. Di sini juga ada tendangan. Kita akan coba tendang. Bam! Iya. Lambat banget. Iya. Ya ampun, lambat. Keburu dipukul sama orang lain, teman-teman. Oke, kita akan coba tendang rumah ini ya. Iya, boom. Iya, boom. Hancurkan rumah noob ini. Iya. Ya, lambat banget tendangnya. Lebih keren mukul aja, teman-teman ya. Tuh, lihat langsung hancur. Oke, kita akan coba player lain lagi. Bentar, lupa. Nah, balik game akan coba yang ini, teman-teman. Dan ini dia. Bam, 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 bam. Boom. Gimana, Pak? Keren gak, Pak? Yo, yo, hey. I'm rapper, bro. What's up, me? Rasakan ini pada meninggal. Pada Gaming jadi aneh banget dah. Dan oh iya, Pada Gaming lupa nih. Kita akan mencoba nama Tari Mentari anggota scout team yang baru. Dan kalian juga jangan lupa untuk like semua videonya dan subscribe dan mampir ke channelnya setelah nonton ini ya. Nah, ini dia Tari Mentari. Kita akan coba apakah berhasil. Bam 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 boom. Pauna, kenapa Tari jadi kayak gini? Tari malah jadi berotot. Bayangkan, ngeri juga ya. Udah kayak Hulk aja nih. Ya ampun, jangan dipukul dong. Pauna memukul perempuan, teman-teman. Sini kau. Ini kau, Pauna. Rasakan itu meninggoy. Kita injak-injak dia. Ayo kita bertarung, Pak. Tari Mentari versus Pauna. Nah, rasakan itu. Anggota scout tim terbaik nih. Iya, hancurkan. Situ ada TV, kita bisa ambil kah? Kita lihat dulu. Oh, bisa diambil, kocak. Ternyata semua benda-benda bisa diangkat, Pak. Nah, kita angkat aja. Kita curi nih, teman-teman. Kita buang dulu. Dan di sana ada toilet. Pauna Gaming mengambil toilet, teman-teman ya. Soalnya Tari Mentari tukang boker nih kayaknya. Boker di jalan kita pasang di sini, bisa nggak ya? Ayo berdiri ya. Ya, toiletnya nggak berdiri. Ini barang-barang di rumah malah dibuang-buang. Bayangkan. Ini dia, kita akan ambil lagi tempat tidur, bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Kursi, nah. Lihat nih, Tari Mentari malah jadi kayak Hulk. Kita buang. Wih, boom. Dan berikutnya kita akan coba Miu, teman-teman ya. Dan banyak banget yang nanya-nanya kenapa Miu nggak upload-upload video. Miu lagi sakit dan keluar kota, teman-teman. Jadi tungguin aja video-videonya ya. Kita akan coba karakter Miu. Ini dia, bam-bam, boom. Pauna, keren banget nih, Pak. Di sini celananya robek-robek gitu, teman-teman ya. Jadi seolah-olah tubuhnya membesar. Kalau Pauna, wih, apaan keren juga nih. Bajunya robek-robek. Udah kayak gembel. Kalau panas gembel apa. Kalau Miu jadi kucing rotot, teman-teman ya. Hancurkan rumah ini. Ayo Miu, hancurkan. Oke, kita akan boker dulu Miu. Tukang boker juga, teman-teman. Ayo masuk ke dalam. Kita akan cari dulu tempat bokernya di mana. Gak pas, hancurkan pintunya. Nah, boker dulu Miu. Bayangkan. Kita akan ambil kloset ini, bisa nggak ya? Ayo lakuin mengambil klosetnya. Nggak bisa dong. Dan berikutnya kita coba karakter aneh. Ini dia. Bam 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 boom. Pauna.
Dan. Kenapa jadi kayak gini dah karakternya? Benar-benar sangat aneh. Ini siapa, coy? Hey, kamu siapa? Kenapa nempel di kepalanya Pandu Gaming? Dan di sini juga ada player yang sangat-sangat keren ya. Kita lihat dulu. Bam, 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 bam. Boom. Wow. Sultani Boss. Iri bilang Boss. Ini komponen. Ayo kita bertarung banget. Bertarung sama Sultan. Oh, rasakan ini. Meninggal. Black hole kepada opponent. Boom. Auto meledak. Ayo berdiri. Kenapa Pandu Gaming kena juga dah? Lihat nih. Wih, karakternya keren juga ya. Mungkin Pandu Gaming akan berganti seperti ini deh, teman-teman. Supaya jadi Sultan. Jangan ditumbuk Pandu Gaming, Pak. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming. Waduh, jatuh meteor lagi, coy. Kita tembak dengan black hole. Oke, apakah meledak? Nggak bisa dong. Ternyata harus dipukul-pukul gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.